Simple fact, apa itu Serambi Kolam Bethesda? Di kota tersebut ada sebuah kolam yang disebut juga sebagai Kolam Bethesda, yang menjadi tempat bagi orang-orang sakit untuk mendapatkan kesembuhan, teman-teman. Di serambi-serambi yang ada di kolam tersebut berbaring orang-orang yang sakit. Wah, kira-kira apa yang terjadi di sekitar kolam Bethesda itu? Nah, teman-teman, ayo kita ibadah bersama-sama dan kita mendengarkan firman Tuhan kali ini dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Enka. Merry Christmas, selamat Natal buat kita semua. Ayo siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah siap beribadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih di bulan Desember ini di minggu keempat? Wah, lama kakak gak ketemu. Yuk adik-adik, teman-teman kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk angkat tangan kalian. Katakan. King of men.
silakan kembali duduk adik-adik. Kita mau lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Yuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang sungguh-sungguh. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Besar, sungguh.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah lama nih Jojo tidak sharing-sharing cerita firman Tuhan. Kita sudah berada di bulan terakhir nih. Wah, kira-kira bulan apa ya? Desember. Nah, di minggu ini Jojo mau cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena besok itu adalah Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang Jojo mau cerita tentang salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke, yuk siap-siap semuanya. Jojo mau cerita firman Tuhan. Kalian dengarkan baik-baik ya, agar firman Tuhan kali ini bisa kita percaya, kita lakukan, dan menjadi hal kebaikan untuk kehidupan kita. Cerita firman Tuhan kali ini tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Tentang kisah menanti-nantikan mujizat dari Tuhan. Nanti kalian bisa baca di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Jadi begini ceritanya teman-teman. Pada waktu Yesus ada di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi kolam itu berbaring sejumlah besar orang yang sakit. Orang yang sakit itu menantikan goncangan air kolam itu. Kenapa mereka menantikan goncangan ya? Nah, jadi begini teman-teman. Sebab mereka percaya sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Jadi ada kisahnya sebelumnya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, mereka akan menjadi sembuh. Apapun itu penyakitnya. Wah, kira-kira salah gak ya? Masa mereka percaya kepada kolam? Oke, nextnya di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbareng di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, jadi Tuhan Yesus tahu dia sudah sakit sangat lama dan selalu menunggu di tepi kolam itu, teman-teman. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kasihan ya teman-teman. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Wah, kira-kira apa ya yang terjadi setelah Tuhan Yesus mengatakan itu? Dan pada saat itu juga orang itu melakukannya teman-teman. Dan juga dia menjadi sembuh. Orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata
kepada orang yang baru sembuh itu. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakannya kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Padahal orang yang menyuruh orang itu adalah Tuhan Yesus. Parah ya orang-orang Yahudi. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, teman-teman, kisah kali ini mengajarkan kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah kita mendapatkan mujizat yang benar. Jadi jangan ya percaya kepada hal-hal yang lain, apalagi di Natal kali ini Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita, untuk menebus dosa kita dan membuat mujizat-mujizat yang ajaib untuk kehidupan kita dan semua orang. Yuk sama-sama Jojo mau berdoa untuk kalian semua di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Mari sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah datang ke dunia untuk kami, untuk anak-anakmu. Tuhan, jadikan kami anak yang selalu percaya kepada Engkau. Percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang baik, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merry Christmas dan Happy Sunday, teman-teman. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan sebelum kita tutup ibadah kita, kakak ajak semua kita berdoa sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan diberikan pada setiap kami. Kemanapun kami pergi, melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan akan buat apapun yang kami perbuat dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.